Sabah dan Sarawak. Kita ajak mereka untuk kita sama-sama bincangkan topik yang sangat menarik dan sangat boleh katakan berkait rapat dengan perkembangan kita sepanjang 2 minggu ini, ya, iaitu melalui pengenalan ataupun penguatkuasaan Perintah Kuala Pergerakan. Seperti yang kita semua sudah maklum, Yang Amat Berhormat dari Menteri telah mengumumkan suntikan sebanyak RM250 bilion dalam pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat yang dinamakan sebagai prihatin untuk membantu merancakkan perkembangan ekonomi yang semakin merosot menurun akibat penularan wabak COVID-19. Jadi saya memetik kata-kata Dr. Sri Anwar Ibrahim dalam karyanya Gelombang Kaitan Asia dalam bab ekonomi manusiawi. Seperti yang saya maklum, bantuan sebegini adalah sangat penting untuk kita menjana, ya, menjana ekonomi yang sedang dilanda ataupun yang sedang menurun ataupun merosot akibat penularan wabak ini, supaya aliran wang tunai sentiasa ada. Wang diberikan kepada rakyat yang boleh dikatakan merangkumi hampir semua golongan, daripada golongan B40, daripada golongan mahasiswa, pasukan keselamatan, staf KGM, pejabat awam, yang juga termasuk juga golongan belia yang sedang ataupun menjalani bila berkejaya secara gig, yang melakukan kejaya secara kecil-kecilan, iaitu melalui gig ekonomi dan juga perusahaan kecil dan sederhana. Jadi pada malam ini kita tampilkan orang penulis yang hebat-hebat belaka yang datang dari bagi latar belakang. Okay, pertama sekali saya perkenalkan Saudara Akif Iqbal yang merupakan Naib Presiden Kebangsaan PKPM merangkap Yang di-Pertua Kesatuan Barisan Kelantan. Okay. Apa khabar Akif? Sihat? Alhamdulillah, sihat-sihat. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Seterusnya iaitu Saudari Puan Nur Aqilah Mahmud yang merupakan Naib Presiden Kampus PKPM. Okey, apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah. Okay, langsung dari Sarawak ya? Okey, kemudian kita terus dengan Sarawak. Sarawak. Okey, seterusnya ialah Saudara Fahmi Ikhwan yang merupakan Yang di-Pertua Siswazah Muda Abim Sabah, Sisma Sabah. Jadi apa khabar? Okey, sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Okey, dan akhir sekali panelis kita yang keempat ialah Cik Atika Syairah Charudin yang merupakan penolong Siswa Agung Majlis Belia Malaysia, MBM. Apa khabar? Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Jadi malam ini kita pun akan bincangkan topik yang sangat hangat dan melibatkan kepentingan terutamanya golongan mahasiswa dan belia. Ya, kita terafikan belia ini mempunyai peranan yang penting dalam membangun negara. Saya memetik kata-kata Ahimah Asal Bana. Okey, para pemuda atau belia merupakan tonggak kebangkitan seluruh bangsa. Jadi untuk itu, apabila kita dapat lihat kesan daripada penularan wabak COVID-19 ini secara langsung turut memberi kesan kepada perkembangan anak-anak pelajar ataupun rakan-rakan kita yang berada di IPT, sedang bekerja mahupun kepada muda dan belia-belia yang sedang berusaha untuk menstabilkan diri dan keluarga. Okey, baiklah. Kita akan teruskan dengan perkongsian daripada Saudara Akif Iqbal mengenai, mungkin boleh kongsikan sebanyak mengenai Perintah Kuala Pergerakan yang dikuatkuasakan sejak minggu lepas dan juga perkembangan mengenai penyaluran bantuan kepada rakan-rakan kita yang ada di Semenanjung, khususnya yang tinggal di rumah sewa dan mereka tidak pulang ke kampung. Okey, silakan Akif. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, syukur alhamdulillah kerana malam ni dapat kita untuk bersama dalam follow up ni PKPM Perhatian Apa Nasib Siswa. Terima kasih kepada saudara moderator, sahabat saya, Amsyar. Tak ada orang perkenalkan dia tadi. Naib Presiden Antarabangsa PKPM. Biasanya para panelis-panelis yang hebat semuanya, insyaAllah. Baik, seperti yang kita maklum, negara kita sekarang ni sedang menghadapi satu tempoh yang mana kita kenal sebagai tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, dalam bahasa Melayunya PKP ataupun dalam bahasa Inggerisnya lebih disenangi sebagai Decision Movement Order ataupun RMO lah. Okey, baik. So, PKP ni seperti yang kita tahu telah bermula pada 16 Mac yang lalu, okey. Dan kalau ikutkan pada fasa awal ianya akan dijalankan sehingga 31 Mac. Okey. Namun apabila kita melihat keadaan kita kata ialah wabak ni makin menjadi-jadi. Jadi seperti yang mana kita tahu YB Perdana Menteri pun dah mengumumkan yang PKP ni dah dilanjutkan
kepada 14 April nanti. Jadi tambah lagi lah 2 minggu untuk kita apa ni dalam fasa apa ni kawalan pergerakan. Okey, jadi saya rasa benda ni pun ramai yang dah tahu tapi mungkin kita boleh ulang kaji sedikit lah PKP ni. Tujuan dia kalau kita dapat dengar dekat apa ni Iklan TV yang selalu diwawarkan lah untuk apa, untuk menghentikan rantaian apabila wabak ni dapat dikesan. Okey, paling-paling tak pun 14 hari lah. Sebab tu kita kena apa ni dikawal lah, kena kawal pergerakan kita daripada apa ni berjumpa dengan orang ramai lah. So saya boleh ringkaskan juga PKP ni dia ada tiga yang paling penting lah. Tiga poin utama dia. Pertama sekali, tidak dibenarkan sebagai pergerakan ataupun perhimpunan, tak kisahlah sama ada perhimpunan agama ke, sosial ke, sukan ke, budaya ke, tidak dibenarkan sama sekali lah. Okey, yang kedua, sekata menyeluruh perjalanan rakyat, okey, ke luar negara. Okey, maksudnya kalau sekarang ni memang tidak dibenarkan untuk kita pergi ke luar negara lah. Okey, dan yang ketiga adalah sekatan kemasukan pelancong-pelancong daripada luar negara. So kena jelas. Okey, jadinya daripada tiga perkara ni juga dia menjadikan satu satu apa kita panggil sebagai yang kita boleh dapatlah daripada tiga perkara ni yang berlaku suatu PKP, okey, akan berlakunya penutupan seluruh institusi pendidikan yang mana kita semua tahu. Okey, ini memang sedang hangat dibincangkan jugalah oleh teman-teman kita di IPT. Maksudnya dengan assignment mereka, dengan mereka punya quiz, dengan mereka punya apa ni exam, okey, dan sebagainya. Dan selain daripada itu juga ianya juga merangkumi penutupan, okey, premis-premis pertama sekali, premis-premis yang apa ni kita kata yang biasa kita masuklah, kecuali ada 24 premis yang kita kata premis penting kerajaan yang dikecualikan daripada PKP ini. Okay. Dan juga yang kita boleh rumuskan daripada PKP ini memang banyak benda lah kalau ikutkan dari segi akan efek kepada ekonomi, akan efek kepada kata-kata bermacam-macam. Okay, sebagai kita sendiri di persatuan apa ni, pelajar pun kita faham apa ni concern kita kepada pelajar memang sangat-sangat tinggi lah. Okay, jadi saya rasa itu juga kenapa kita melakukan forum pelajar ini untuk kita meneliti apa yang kita boleh fahami dari sudut apa ni nasib siswa di luar sana. Berkaitan dengan kita kata PKPM Prihatin, okey, untuk makluman semua, alhamdulillah kita PKPM Satu Kebangsaan Pancasila Malaysia dengan apa ni kelolaan oleh Majlis Belia Malaysia MBM yang mana di bawah apa ni Kementerian Belia Sukan bersama juga dengan GPMS dan juga relawan muda, okey, kita dah apa ni adakan satu kita panggil sebagai kempen lah. Kalau di PKPM kita panggil sebagai PKPM Prihatin, yang mana bertindak sebagai untuk kita membantu para siswa-siswa di luar sana yang memerlukan bantuan, terutama sekali bantuan makanan lah. Yang mana kita tahu dalam tempoh PKP ni kesukaran bagi kita kata siswa-siswa kita untuk mendapatkan bekalan-bekalan makanan ataupun bekalan-bekalan keperluan harian. Okay? Dan alhamdulillah untuk setakat ni untuk PKP Prihatin ni, PKPM Prihatin ni, kita dah capai target seramai lebih daripada 1,000 orang yang dapat manfaat. Walaupun mungkin bantuan tu kita kata tidaklah menyeluruh, tetapi alhamdulillah dapat membantulah sahabat-sahabat kita di luar sana untuk menghadapi kita kata tempoh PKP ni. Dan berkaitan dengan sahabat-sahabat kita di rumah-rumah sewa, alhamdulillah kita pun dah apa ni menghubungilah sahabat-sahabat kita baik di Semenanjung ataupun Sabah Sarawak. Okey, semuanya memberi apa ni kita kata respon yang baik, terutama sekali yang berada di rumah sewa ni lah. Dan kita faham, okey, masalah sekarang ni kalau yang saya dapat kongsikan adalah dari sudut pelajar-pelajar dari PT ataupun yang tinggal di kampus ni tak ada masalah. Yang sekarang ni yang banyak kita kata terkesan ni lah yang sahabat-sahabat kita yang tinggal di rumah sewa, yang apa ni praktikal, okey, dan juga yang satu lagi adalah mungkin mereka yang tinggal di PTS lah yang boleh saya kongsikan sedikit. Dan kalau untuk PKPM pula setakat ini untuk rumah sewa memang kita kebanyakannya kita cuba berhubung dengan pihak apa ni MPP-MPP lah, okey, melalui kita kata wakilan PKPM di negeri iaitu Badan Gabungan Negeri masing-masing. Alhamdulillah untuk setakat ini kalau dari segi rumah sewa saya sendiri yang dah turun ke UMK
Universiti Malaysia Kelantan. Okey. Jadinya di rumah sewa ni masih memerlukan lagi lah terutama sekali berkaitan dengan barangan-barangan basah. Kerana kita faham faktor rumah sewa ni dia tak sama macam kampus. Kampus ni mungkin boleh disediakan yang dah siap semua sekali. Jadi kalau di rumah apa ni, rumah sewa ni kita memerlukan mungkin barangan basah untuk mereka masak sendirilah. Okey. Dan juga kita ada faham juga setengah daripada sahabat-sahabat kita ni terperangkap, maksudnya mereka ada kewangan tetapi mereka tidak dapat bergerak keluar untuk membeli. Itu. Ini tak ada kenderaan. Jadi, lah maksudnya motor ataupun kereta. Tiada kenderaan lah untuk keluar makanan. Faham? Betul. Okay. Betul. Rata-ratanya mungkin ada yang ada kenderaan juga, tetapi yang saya boleh katakan adalah mereka takut nak keluar sebab yalah tempoh sekarang ni kita kata macam-macam boleh terjadi. Dengan mereka pun tidak dibekalkan face mask, tidak ada hand sanitizer. So benda-benda ni pun membuatkan mereka susah untuk bergerak lah. Ni apa yang saya dapat daripada mereka lah. Jadi itulah saya kata boleh sebagai ringkasan saya sebut sedikit lah untuk apa ni sahabat-sahabat kita di rumah sewa tu. Baik. Terima kasih Saudara Akil. Saudara Akil telah menerangkan sedikit berkenaan Perintah Kawalan Pergerakan yang seperti kita semua sudah maklum, ya, yang merangkumi tiga unsur penting. Okay, antaranya di segi itu kita tidak bebas keluar, dan kemudian terutamanya kita pun nak, kalau contoh ada admission ke luar negara, tidak boleh dihalang daripada keluar Malaysia, mahupun pelancuran negara pun tak boleh masuk negara kita. Okay, kalau kita bincang ataupun seperti Akil terangkan di segi sebab Saudara Akil ni turun padang antara, okay, boleh katakan semua di panel kita malam ini turun padang bantu rakan kita yang berada di rumah sewa, yang berada di IPT, yang berada di kawasan-kawasan kediaman yang terutamanya yang terputus bekalan. Tak nafikan kalau kita tengok hantaran-hantaran di Facebook misalnya, di Twitter, banyak di Facebook, apabila Perintah Kawalan Pergerakan ini diperkenalkan ataupun dikuatkuasakan, kita dapat lihat ramai keluarga yang terkesan, ya, terutamanya mereka yang tidak mempunyai pendapatan tetap, mereka nak keluar pun bekalan sedia ada pun kewangan pun tak cukup dan menyebabkan bekalan mereka terputus. Dan oleh sebab itu kita boleh puji langkah dia ambil oleh khususnya MPM, PKPM, GPMS, KBS dan juga rakan-rakan kita yang lain yang telah membantu sahabat-sahabat kita yang berada di rumah sewa. Okey, baiklah. Terima kasih Akil. Seterusnya kita balik kepada Akilah untuk berkenaan perkembangan dari segi itu. Okey, kesan PKP terhadap pelajar kita yang sedang dalam pengajian, maksudnya mungkin pelajar tahun akhir yang sedang buat industri dan sebagainya. Sebab tak nafikan, banyak universiti yang telah mengeluarkan perkeliling dalam minggu ini yang telah menerangkan tentang bagaimana sesi PDP mereka jalankan. Dari segi kuliahnya, ada yang dijalankan dalam talian. Misalnya kita ambil contoh di USM, mereka menjangkakan penularan COVID-19 ini tidak akan hilang begitu saja dengan kadar yang cepat. Jadi mereka mengambil langkah untuk memulakan semester baru pada bulan 9 nanti dan kuliah mereka dijalankan secara talian. Dan langkah sama turut diambil oleh pihak Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia misalnya baru mengumumkan tadi, dan juga universiti lain. Dan kita tak nafikan juga, IPT ini juga merangkumi IPG, College Community, termasuklah IPTS yang saya dengar tidak mendapat bantuan yang sewajarnya ataupun kurang, sebab banyak bantuan difokuskan kepada pelajar IPTA khususnya yang berada di Kolej Kediaman. Tapi mungkin Saudara Akilah boleh kongsikan bagaimana bantuan disalurkan kepada rakan-rakan kita yang bukan saja di IPTA tapi yang berada di IPG, yang berada di Kolej Community, Kolej Matrik dan IPTS dan lain sebagainya. Okay. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Amsyah selaku moderator dan juga sahabat saya lah, Net Presiden Antarabangsa PKPM, juga kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton video live inilah. Jadi mungkin saya ingin kongsikan yang mana berkait dengan intern ataupun pelajar yang sedang praktikal ataupun pelajar yang sedang tahun akhir yang bakal graduan ataupun bergraduasi pada tahun ni. Pastinya benda ni sangat terkesanlah kepada saya sendiri yang merupakan pelajar tahun akhir dan juga ada beberapa sahabat yang dalam pimpinan dan juga adik-adik di kampus yang merupakan tahun akhir, tahun seakhir. Mereka sangat terkesanlah dengan apa yang berlaku dalam di Malaysia dan juga di dunia lah khususnya. Dan saya tidak nafikan beberapa inisiatif yang dilaksanakan oleh
kampus masing-masing, terutamanya saya puji iaitu kampus UIA dan juga UNIMAS yang kita beritahu petang tadi, UNIMAS telah melanjutkan cuti sehingga 7 Jun kalau tak silap saya, 7 hari bulan 6, dan mereka akan meneruskan kembali selepas tarikh 7 hari bulan 6 itulah. Kemudian UIA pula telah mengeluarkan satu notis yang mengatakan akan melanjutkan tarikh cuti sehingga ke bulan Mei. Dan satu pujian saya terhadap UIA adalah kerana mereka, kampus mereka menyediakan pengangkutan untuk pulang ke kampung selepas tempoh PKP ini. Jadi pelajar-pelajar yang jauh, yang terkandas di kampus dan sebagainya, mereka ada peluang untuk balik ke kampung mereka selepas tempoh PKP. Dan boleh, maksudnya bukanlah boleh bersukaria dengan keluarga, tapi boleh pulang dengan rasa apa, tenang, tidak perlu fikir lagi tentang makanan dan sebagainya. Dan ada juga beberapa setengah mahasiswa yang saya nampak ada yang post mengatakan bahawa student yang ataupun individu yang ingin GOT ataupun panjang dia adalah graduate on time, katanya itu adalah individu yang selfish. Pada saya mungkin ada dua pendapat lah, mungkin ada dua pandangan berkait dengan GOT ataupun individu yang inginkan habis dengan on time lah. Yang pertama mungkin saya beranggapan mereka yang nak GOT ni mungkin ada masalah dari segi keluarga, dari segi keuangan mereka, dari segi mungkin beasiswa tu dia punya tempoh perjanjian tu dalam tempoh 2 tahun dia kena habiskan tempoh ijazah dia. Tapi jika tak dapat habis dalam tempoh 2 tahun, dia akan kena bayar sendiri yuran dan sebagainya. Jadi maksudnya benda tu sangat terkesan lah kepada student yang ada beasiswa. Ataupun kalau macam ada setengah IPT yang ada defer ni, dia dikira tak cantik dalam dia punya transcript exam tu. Dia kira macam student ni kenapa defer, walaupun atas dasar sakit ke atau dan sebagainya, tapi bila dekat transcript tu ada defer SEM, dia jadi macam tak cantik result tu. Jadi ini beberapa maklumat yang saya terima ataupun yang saya nampak ada beberapa setengah kawan saya yang sendiri post berkait dengan apa nasib mereka yang akan intern, terutamanya sahabat-sahabat yang sedang intern ataupun yang akan intern untuk semester akan datang. Jadi ini sangat kesan lah. Kemudian untuk berkait dengan kampus, tadi Amsha ada sebut tentang IPG. Jadi sebab tadi saya baru balik daripada IPG Batu Lintang menyampaikan beberapa sumbangan kepada mereka dari MBM dan juga daripada Helwa Abim lah. Jadi bila saya tanyakan kepada mereka tentang final exam, mereka mengatakan bahawa notice final exam tu dah keluar untuk IPGM Malaysia lah. Tapi kemungkinan sekiranya final exam tu dihazafkan, IPGM akan menggantikan 100% kepada assignment sahaja. Maksudnya student hanya perlu buat assignment je, tak perlu datang final exam dan sebagainya. Maksudnya final exam tu dihentikan dan digantikan dengan penilaian berterusan lah. Maksudnya 100% untuk assignment. Okey, baik. Ya, betul. Kiranya mereka masih, sebab setakat ni yang saya tanya dengan MVP di IPG Batu Lintang tu, mereka masih melaksanakan pengajaran secara online lah atas talian. Jadi pada saya ada setengah IPT yang mengambil sikap untuk meneruskan pengajian walaupun dalam tempoh PKP ni melalui atas talian, dan ada juga beberapa IPT yang mengambil langkah untuk menangguhkan ataupun tangguh SEM lah kan untuk semester ni. Dan untuk beberapa hari ni lah, saya rasa start daripada 2 hari lepas, saya kerap dihubungi oleh pihak HCP dari college swasta. Terutamanya di kawasan KL, di Selangor, kebanyakannya mereka
siap menghantar data pelajar yang masih tinggal di kolej tu. Sebabnya untuk pengetahuan juga, IPTS tidak memberi apa-apa bekalan makanan ataupun kebaji. Macam kalau IPTA kan kita akan bagi makanan dari kafe dan sebagainya. Tapi IPTS dia tak ada berikan benda tu. Dia cuma ada. Ada kan sebab masalah pertukan atau macam mana kabarnya? Yes. Bila saya tanya dengan pihak HCP tu, mereka mengatakan bahawa tak ada peruntukan. Dan pensyarah-pensyarah terpaksa kumpul duit antara mereka untuk bagi makanan kepada student yang masih ada dekat IPTS tu. Jadi pada saya, untuk yang mendatang, saya dah sampaikan benda ni kepada setiausaha MDM dan juga kepada Presiden KPM sendirilah. Yang mana fokus kita mungkin boleh kita ketengahkan beberapa pelajar ataupun student-student yang masih berada di college, terutamanya pelajar IPTS ni. Sebab kebanyakan mereka tak ada college kediaman, maksudnya dalam universiti ada college dia tak ada. Dia semua duduk luar kampus. Luar kampus. Tapi luar, dia luar kampus, tapi kampus dia punya kediaman tu dibayar oleh college tersebut. Maksudnya konsepnya asrama itu rumah sewa lah sebenarnya. Biasanya begitu lah. Bagi IPT yang besar-besar, IPTS yang besar-besar, mungkin misalnya mungkin MU atau mungkin UIS dan sebagainya lah. Uniten, misalnya maksudnya mereka disediakan asrama sebab satu kampus yang besar, tapi setengah college sudah kecil, mereka hanya mampu sediakan wang untuk penginapan di rumah sewa yang berdekatan dengan college itu. Dan ada juga IPTS yang memang dia tak sediakan duit untuk bayar penginapan luar kampus tu. Dia hanya sediakan tempat dan student kena bayar lah. Macam tu. Jadi saya rasa, dan bila tengok list tu pun, kebanyakannya adalah student daripada Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak. Maksudnya, bila tanya kenapa tak balik, maksudnya bukan alasan lah. Sebab tak balik, flight di-cancelkan last minute. Ya, itulah. Itulah sebab bahasa Sarawak ni kita akan bincang sama ni. Saudara Fahmi, Ikhwan. Ya. Jadi itulah. Anas pernah jadi Sabah Fahmi. Jadi misalnya, okey. Jadi, saya itu aja ataupun ada lagi yang mau ditambah. Sekarang ni. Saja, baiklah. Okey, terima kasih Suri Akilah. Itulah. Suri telah membincangkan atau menerangkan kepada kita tentang keadaan semasa di IPT-IPT Malaysia yang merangkumi IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam dan juga Institut Pengajian Swasta, IPG. Tadi pun kita pun sedia maklum, kita pun telah dikhabarkan ataupun dikisahkan, ada setengah IPT yang tidak mampu untuk memberikan bantuan kepada para pelajarnya, utamanya yang di IPT swasta. Ya, mereka tidak disediakan asrama yang khas, jadi mereka tinggal rumah sewa. Dan ada juga yang terpaksa dibantu oleh misalnya pesyarah kumpul duit membantu mereka yang ada di rumah sewa tersebut. Jadi satu keadaan yang sangat kita, dan kita sebenarnya syukur, sebenarnya pun kita muji langkah yang ada kerajaan untuk membantu setiap pelajar. Seperti yang tadi pun diumumkan oleh Perdana Menteri, setiap pelajar IPT mendapat RM200 secara one-off yang mengakui IPTA, IPTS, IPG, College Committee dan sebagainya. Okay, jadi itu sedikit perkongsian ya. Selama itu kalau kita tengok pada poin pertama yang Suri Akilah kongsikan tadi tentang ya terafik kan, ada kawan-kawan kita yang sedang berada dalam tahun akhir yang akan bergraduat pada tahun ini. Tapi akibat daripada penularan COVID-19 ini dan juga penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan, struktur ataupun semester pengajian mereka terganggu ataupun mungkin ya, terganggu akibat kita terpaksa cuti. IPT ditutup untuk menjalankan kuliah. Maksudnya kalau ingin, secara ingin menjalankan kuliah, mereka boleh menjalankan secara dalam talian. Dan kita pun dapat lihat, kalau kita tengok IPT-IPT semester ini pun telah menggunakan perkeliling dan juga garis panduan bagaimana untuk para pensyarah memulakan ataupun menjalankan kuliah dalam talian. Dan juga tak nafikan ada juga yang akan menjalankan, seandainya PKP dilanjutkan lagi pada satu tempoh yang panjang, dia ada yang telah mengambil keputusan untuk melakukan perisian akhir secara open book test ataupun buka buku, boleh bujuk buku. Okay. Okay, jadi itu dari sudut pandang keadaan yang berada di kampus, dan kita terus kepada keadaan di Sabah Sarawak. Ya? Saudara Pemikuan, Aljati Sabah, graduan USM, hijraan USM.
ya, pasal dia tamat mengajar tahun lepas. Okay, mungkin saudara boleh kongsikan ya, bagaimana, sebab saya tak nafikan ramai anak Sabah Sarawak yang belajar di Semenanjung. Mayudan tadi pun, Akilah pun telah terangkan bagaimana mereka kenal Sabah Sarawak ini, tidak dapat balik ke Sabah Sarawak sebab penerbangan dibatalkan, penerbangan dibatalkan, atau mungkin tiada cukup wang, tidak cukup wang untuk pulang ke Sabah Sarawak, Malaysia Timur. Tapi juga mungkin boleh kongsikan kesan kepada ya, saudara sebagai gadu yang muda. Mungkin ada kesan tentu yang mungkin kita pun baru nak mula bekerja. Ya, gadu muda ni sebenarnya tambah-tambah kadang pengangguran negara kita pun kita agak merisaukan. Seandainya tidak dibendung ataupun ditangani dengan cepat mungkin, dikhawatiri kadang pengangguran negara kita pun tambah meningkat. Mungkin saudara boleh kongsikan okay, di segi itu bagaimana kesan PKP ini terhadap perbangan kita terhadap gadu muda dan juga perkembangan bantuan diberikan kepada anak-anak negeri Sabah Sarawak. Terakhir sama ada yang berada di Semenanjung maupun yang berada di Sabah Sarawak sendiri. Silakan. Okay. Terima kasih Saudara Ahmad Hamsyah, sahabat saya daripada Persatuan Kebangsaan Islam, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia. Berkenaan dengan soalan tadi, iaitu yang pertama kesan PKP terhadap graduan muda. Graduan muda ya. Yang macam saya lah. Terutamanya okay. Pertama sekali yang kita perlu tahu, sebelum wabak ini berlaku, pengangguran, kadar pengangguran itu sudah begitu tinggi, di mana Jabatan Penerangan Perangkaan Malaysia dia melaporkan bahawa pada suku pertama 2019 bahawa seramai 516,000 lebih kurang graduan yang menganggur. Okey. Dan seramai daripada 200,000 lebih daripada penganggur ini termasuklah 170,000 lebih yang mendaftar sebagai pencari kerja yang aktif dekat Jobs Malaysia. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua yang kita perlu concern ialah berkenaan dengan PTPTN. Di mana seramai 429,000 yang bebas disenarai hitam oleh Jabatan Immigration Malaysia, yang ini dilaporkan pada tahun 2018 oleh apa ni, pengarah PTPTN Wan Ahmad Saiful lah. Ya, Wan Saiful Wanjan. Betul. Okey. Dan apabila kita tengok pada kesan daripada pengangguran ini, ada pula daripada golongan graduan muda ni yang memang sudah bekerja tapi bukan pada dia punya tidak selaras dengan dia punya ijazah. Okey. Dan apabila benda ini berlaku, perintah kawalan pergerakan sudah tentulah akan menjejaskan pendapatan beberapa ataupun dalam jumlah yang besar, iaitu keuntungan daripada syarikat-syarikat mestilah akan merundung. Dan kesannya ialah apabila saya baca daripada aduan-aduan ataupun macam luahan hati daripada Facebook yang kita, social media yang kita boleh tengok, ramai dalam kalangan mereka pun yang sudah pun diberhentikan. So lebih-lebih lagi yang menyayat hati kita ialah apabila dalam kalangan mereka ini ada yang anak sulung dan pula datang daripada golongan B40. Yang ini memang menjadi satu masalah yang besar lah daripada pendapatan keluarga mereka. Jadi dan lebih-lebih lagi semalam saya ingin kongsikan something, sesuatu. Semalam saya berbincang dengan seorang staff Petronas, dia jurutera. Apa yang dia laporkan, dekat Sabah sahaja pekerja-pekerja ataupun graduan-graduan yang telah mula pun bekerja dekat Petronas yang bekerja sebagai kontrak, kemungkinan besar ataupun setengahnya sudah pun ditamatkan. Sebab negara kita menghadapi dua situasi sekarang, iaitu pertama kejatuhan ekonomi dunia daripada industri minyak
dan yang kedua ialah wabak COVID-19. Okey. Dan apabila sebilangan daripada mereka yang sudah pun berpengalaman mungkin dari 6 bulan ataupun ke setahun, dan mereka ini adalah orang-orang yang berpengalaman, sudah tentu graduan-graduan muda yang seperti saya ataupun dari kalangan belia-belia yang lain mestilah akan bersaing dalam kalangan orang yang mempunyai pengalaman dan orang yang masih lagi tidak mempunyai pengalaman. Jadi cabaran yang lebih besar ialah berhadapan dengan graduan, kesimpulan yang saya boleh bagi daripada soalan pertama, graduan muda bakal menghadapi satu cabaran yang lebih besar. Tapi kemungkinan besar juga selepas wabak ini berakhir, pengambilan pekerja-pekerja itu akan dibuat secara jumlah yang tinggi sebab kekurangan pekerja dalam syarikat-syarikat. Okey. Dan daripada soalan yang kedua yang dibacakan oleh Saudara Muhammad Amsyar, iaitu perkembangan penyampaian bantuan kepada anak-anak negeri Sabah dan Sarawak di serata negara. Alhamdulillah, setakat ini yang saya dapat daripada berita-berita yang saya baca daripada berita, pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan juga Ketua Menteri Sarawak, Dato' Syafiq Afdal dan juga Dato' Abang Jawhari, di mana mereka mengumumkan, untuk Sarawak saya kurang pasti, tapi kalau untuk Sabah, Ketua Menteri sudah mengumumkan bantuan RM 2 juta kepada pelajar-pelajar yang terkandas di Semenanjung. Kandas macam mana yang telah diulas oleh saudara-saudari Akila tadi. Dan juga kita tidak boleh lupakan yang telah diumumkan oleh YB Menteri Kanan Dato' Seri Ismail Sabri, yang mana selamai 74,000 lebih pelajar-pelajar yang tidak balik ke kampung akan mendapat manfaat ataupun diberikan bantuan makanan. Antara yang kita dapati daripada pengumuman ini ialah yang mendapat manfaat ialah golongan daripada IPTA, IPG, IPTS, College Community dan juga Metrikulasi. Jadi semuanya mendapat manfaat. Tapi macam saudari Akilah kata tadi, ada beberapa yang tinggal di luar college ataupun di luar kampus yang tidak dapat bantuan ataupun terputus bekalan makanan. Jadi itu yang menjadi concern kita, terutama daripada tim saya, memberi perhatian yang lebih kepada golongan-golongan yang tinggal di luar kampus. Okey. Dan juga saya dapat beberapa info daripada sahabat saya yang masih belajar di Semenanjung yang datang daripada Sarawak, di mana bantuan Kerajaan Negeri Sarawak telah sudah pun mula diagih-agihkan kepada pelajar-pelajar Sarawak yang belajar di Semenanjung, yang mana bantuan-bantuan ini ataupun inisiatif ini telah pun digerakkan oleh Sarawak Volunteer. So yang kita dapati daripada pengumuman-pengumuman baik yang dibuat oleh beberapa pemimpin negara maupun dua negeri ini, pelajar-pelajar ataupun siswa-siswa telah pun dapat manfaat. Jadi daripada saya Sisma Sabah dan juga MBS dan juga beberapa agensi lain seperti gabungan Satuan Kesatuan Islam Sabah, kami mengkhususkan bantuan-bantuan ini kepada golongan-golongan lain seperti peniaga-peniaga kecil. Kalau di Sabah kita orang ada tamu.
tamu mingguan tamu. Yang mana hujung-hujung minggu. Tamu. Hujung-hujung pasal minggu. Tamu, ya benar. Pasal. Kalau dekat sana, pasal. Pasal. Orang panggil tamu. Tamu. Okey, jadi daripada kalangan, daripada dekat tamu ni, peniaga-peniaga dia yang datang daripada golongan yang miskin. Yang cuma meniaga barangan-barangan seperti sayur, herba-herba, ataupun kraft, barang-barang kraft tangan. Dan pula yang paling menyayat hati atau menyedihkan, mereka ini datang daripada kawasan yang jauh daripada luar bandar. Jadi susah untuk kita nak akses kepada diorang. Sebab baru-baru ni hujung minggu, hari Ahad pun hari tu, mereka datang ke tamu tu dan diorang tak tahu perintah kawalan pergerakan sudah pun dilaksanakan. Sebab mereka terputus daripada dunia luar. Ada jadi, maklumat tentang PKP ni ada juga tak sampai kepada masyarakat setengah? Ada. Masyarakat ada juga kan? Ada. Pinggir bandar ataupun di pedalaman? Di dalam bandar, pedalaman. Pedalaman. Okay. Jadi daripada saya, Sisma dan juga tim-tim lain, kita orang sudah menukarkan fokus sedikit kepada golongan yang lain dan disebabkan oleh golongan itu lah, peniaga-peniaga kecil, orang kecil, ataupun dan juga golongan-golongan yang bukan warga negara yang perlu juga dapat manfaat daripada ataupun perlu juga mendapatkan hak makanan. Di mana kita orang bekerjasama dengan Borneo Comrade. Komrad, satu gerakan mahasiswa yang saya rapikan mereka menggerakkan bantuan kepada anak-anak apa ni, kanak-kanak apa, stateless children dengan izin betul-betul baiklah, insya-Allah. Wallahualam, terima kasih saudara Fahmi, satu perkembangan yang baik ataupun sangat dia kata perkembangan menarik untuk kita ketahui dari negeri Sabah di bawah Bayu dan juga Sarawak Bumi Kenyalang. Ya, tak nafikan bantuan diberikan oleh kerajaan mereka sangat prihatin dengan keadaan anak-anak negeri Sabah Sarawak yang berada di Semenanjung. Terkandas tidak mampu pulang ke tanah, ke negeri masing-masing. Akibat segitu masalah kewangan dan juga penerbangan dibatalkan. Okey, baiklah, kita terus dengan saudari ataupun Cik Atika Syairah yang merupakan lulus usaha agung MBM Majlis Belia Malaysia. Jadi Cik Atika akan kongsikan kepada kita tentang kesan PKP sebab ya Cik Atika, sebab saya tak nafikan bila PKP ni diperkenalkan, ya belia-belia bekerja secara kecil-kecilan sama dengan jual manusia lemak. Macam tadi contohnya kita ada Makcik Kiah, pakai Makcik Kiah jual pisang goreng. Kita tak nafikan juga anak-anak muda kita yang bekerja secara kecil-kecilan, jual nasi lemak, jual pisang goreng ataupun yang menjadi rider untuk Foodpanda, Grab dan sebagainya. Mereka juga terkesan dengan penguatkuasaan Perintah Kuala Pergerakan yang menyebabkan perkara mereka terbatas dan sukar untuk mencari pendapatan di medium ini ataupun medium di ekonomi secara diri. Okey, saya teruskan. Cik boleh kongsikan tentang bagaimana kesan PKP ini terhadap belia yang bekerja dan juga itibati carangan langkah alternatif demi kebajikan belia yang telah diserahkan ataupun disampaikan oleh MBM kepada KBS baru-baru ini. Silakan. Okey, terima kasih banyak Amsyah untuk Kak Agus. Sorry, terputus tadi. Alright, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam menggerak belia kepada pergerakan yang ada bersama-sama dengan kita pada malam ini. Untuk makluman, Majlis Belia Malaysia sebagai rakan strategik Kementerian Belia dan Sukan telah pun bertemu pada istimewa lepas dan kita telah pun bermesyuarat antara Majlis Belia SIK dan Majlis Belia OKU pada malam sebelum bermula PKP lagi kerana kita melihat ada kepentingan yang paling mustahak untuk mewujudkan ruang walaupun dalam tempoh pergerakan yang terhad perlu ada platform untuk kita menggerakkan bantuan dan mewujudkan mekanisme yang mewujudkan kita masih lagi mengangkat rule of law. Maksudnya kita menjunjung tinggi
peraturan sedia ada, tetapi dalam masa yang sama mekanisme untuk menyampaikan bantuan itu perlu diwujudkan. Dan saya fikir melalui soalan yang ditanyakan oleh Amsyar tadi tentang PKS dan gig ekonomi ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Kerana kalau kita ikutkan, bila konsep bekerja di luar pejabat ni, sepatutnya gig ekonomi ni kita dah boleh champion. Kan? Maksudnya macam gig ekonomi adalah proses bekerja, memang konsep gig ekonomi ni adalah bekerja di luar pejabat. Namanya adalah peralihan untuk menggerakkan usaha bekerja di luar pejabat dan manfaat kepada galangan pekerja, kalangan pekerja freelance. Itu dinamakan sebagai ekonomi gig. Pasaran tenaga kerja kontrak jangka pendek seperti kerja bebas dan bekerja dengan banyak pihak. That is gig ekonomi. Tetapi apa yang berlaku adalah maksudnya gig ekonomi yang kita war-warkan kat Malaysia ni sebenarnya masih munafik sebab sorry bahasa kasar sikit. Maksudnya dia tak reflect kepada keadaan semasa. Maksudnya kita kata ini adalah sesuatu yang belia kat Malaysia dah champion, kita menjunjung tinggi gig ekonomi, tapi bila diarahkan untuk bekerja di luar pejabat sebenarnya kita masih terkontang-kanting. Kumpulan-kumpulan ekonomi di Malaysia sekarang ini masih lagi bekerja di pejabat actually. Dan kadar kebergantungan kita bekerja yang tradisional ni masih membunuh konsep dan situasi ini tidak berlaku dengan baik. Dan itu terbukti sebab PwC sendiri ada telah mengeluarkan statistik yang 63 bilion United America dollar telah ni tahun 2020 ni gig mencecah 63 bilion US apa dollar. Malaysia sendiri perkara ini gig ekonomi ni kita masih lagi semai gig ekonomi dan untuk PKS pula, kesan kepada PKS ni sebenarnya sangat mustahil untuk kita identify kerana kalau ikutkan di Asia Tenggara itu sendiri, kita dikategorikan sebagai antara sektor perusahaan kecil dan sederhana yang well established, terutamanya dalam halal industri, halal hub industri. Lah, 10 juta pekerja dan kolektif pinjaman SME Corp adalah melebihi 300 bilion. Maksudnya bila kita kata yes memang ada 6 bulan yang akan di waive untuk pembayaran semula, tetapi kita kena ingat majikan masih perlu bayar gaji-gaji pekerja masing-masing. Potongan KWS masih lagi berlangsung seperti biasa. Tetapi without having kebolehupayaan untuk mendigitalkan perniagaan, keuntungan dan revenue hasil untuk perniagaan itu masih tidak masuk. Jadi saya fikir keadaan ekonomi semasa ini sebenarnya bukan kita kata okay yes memang pengumuman yang dilakukan oleh kerajaan hari ini boleh tolak dan untuk pastikan masing-masing ada makan di atas meja masing-masing buat masa sekarang. Tetapi dan masa yang sama dan belia yang paling terkesan especially yang di dalam PKS yang bukan sahaja mereka yang menerima gaji tetapi juga mereka yang merupakan majikan dan perlu membayar gaji di pihak masing-masing. Contohnya yang ada bengkel tayar, ada pengusaha keripik, mereka yang menguruskan jadi event management tak boleh melakukan konsep. Maksudnya berorientasikan servis ini tidak mampu untuk melaksanakan servis dan dalam masa yang sama mereka masih lagi perlu memastikan majikan mereka pekerja mereka mendapat gaji yang sama. Jadi saya fikir ruang ataupun antara saranan-saranan yang diberikan oleh Majlis Belia Malaysia kepada kementerian belia sekalian adalah untuk memastikan solusi ini bergerak dalam skala yang jangka masa panjang, tetapi dalam masa yang sama untuk jangka masa pendek ini kita empower kumpulan belia yang sedia ada di tingkat daerah dan negeri. Dan kemustahak untuk menggerakkan komuniti ini mahu tidak mahu walaupun WHO kata kumpulan belia bukan kumpulan yang invisible. Bukan kerana kita ada immunity yang tinggi jadi kita tidak akan terjebak kepada COVID-19 ni. That was the biggest lie, maksudnya falasi yang sangat besar dan kita
harus memastikan pergerakan even relawan kita yang bergerak untuk menyampaikan bantuan kepada mereka yang berada di front line sekarang ini, kumpulan-kumpulan polis, rider-rider food panda, grab food dan sebagainya adalah dalam kumpulan gig ekonomi sebenarnya. Dan tetapi ini masih lagi tersalur dalam e-hailing. Macam mana kita nak boleh pastikan cukodok viral di dalam kumpulan masing, di dalam apa kumpulan komuniti masing-masing. Goreng pisang, makcik yang jual di apa jambu ataupun teh ais di gerai-gerai masing-masing. Adakah mereka ada upayaan untuk masuk dalam market pandan itu sendiri ataupun percentage untuk masuk ke dalam sistem macam ni hanya boleh didominasi oleh syarikat-syarikat yang besar seperti Secret Recipe, McDonald's, KFC dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya tak adil dan saya fikir dalam tempoh masa untuk penyelesaian yang ke masa panjang, kita harus ingat bila kita waive bayaran bulanan dan solution untuk hutang-hutang tertentu, maksudnya untuk PTPTN, untuk MARA, untuk rumah, untuk kereta, ada the bulk of cash tu sendiri, adakah mereka akan bukan terpedaya, maksudnya macam mudah untuk beli emas sekarang, masing-masing kata emas dengan murah and then membeli hartanah. Jadi kita kena ingat kesan-kesan sekarang ni dalam menguruskan kewangan, kerana statistik menunjukkan anak-anak muda masih lagi bukan literasi kewangannya, maksudnya macam masing-masing tahu yang kita perlu jaga kewangan, tetapi empowerment of literasi kita perlu tadi. Jangan nanti masing-masing beli saham sebab harga tengah rendah sekarang ni. Jadi kita fikir memang sekarang ni tengah-tengah banyak. Dan sebenarnya maksud saya tu sebenarnya dari sisi kewangan dan kalangan anak muda kita ni masih kurang lah. Maksudnya kita kurang lebih berat. Faham? Dia benda yang sikit, tapi bila yelah kita dimaklumkan yang sekarang ni akan jadi boleh beranak pinak maksudnya siapa tak nak ada ruang untuk mempunyai kewangan yang kukuh, mahu keluar dengan semua orang akan berdarah keluar. Semua orang akan berdarah, maksudnya macam setiap sektor keluar daripada pasca COVID-19 ni, semua sektor memang akan bleeding greatly. Sebab tu kita kena action di 98. Tetapi kesan ekonomi 1998 sebelum ini, orang masih lagi boleh keluar untuk bekerja. Masyarakat masih boleh keluar untuk membaiki kesan kepada keluarga masing-masing. Tetapi kesan krisis ekonomi 2020 ni jauh lebih mencabar sebab kita harus kekal di kawasan masing-masing. Tetapi dalam masa yang sama perlu mendapatkan hasil dan mempunyai solusi dari sudut ekonomi masing-masing. Dan saya fikir ini yang sangat mustahak, dan the Great Depression tu sepatutnya menjadi asas, dan of course dia akan ambil masa lebih daripada 3 tahun, lebih daripada 5 tahun. Adik-adik yang sekarang ni tengah dalam tempoh pengajian, mungkin sekarang ni kita dalam kategori B40. Maybe lepas dia akan jadi B50. Well, dalam masa yang perlu optimis, kena PKS kita, sektor perusahaan mampu untuk digerakkan dengan baik. Tetapi kumpulan gig ekonomi yang masih lagi semai dan delusional, tidak mahu keluar daripada kelompok tradisional dan tidak mahu menggerakkan secara penuh total digital, yang mana sepatutnya kita dah boleh well empowered sekarang ni. Kita dah masuk 2020, kita ada mungkin kita ada kemampuan untuk having the 5G internet dan tapi dalam masa ini nampak apabila mereka yang bekerja yang masih kekal dengan syarikat tradisional tidak berganjak ke kaedah moden, iaitu melalui digital, platform digital, nampaknya mereka terkesan teruk. Kecuali kalau tahu siapa yang sudah maju ke hadapan, sudah mengambil, menerima pakai keadaan digital, mereka mampu kekal mapan, terutama dalam keadaan perintah kawalan pergerakan ini. Dan tarifikan bila krisis ekonomi ini pun sebenarnya mungkin memberi kesan jika kita tidak mampu untuk menanganinya secara baik,
Kita khuatir keadaan diri kita ini maupun negara kita ini tidak mampu untuk bangkit dari krisis ini. Jadi baiklah, kita pun sudah mendengar perkongsian daripada empat ahli panel kita malam ini, dan kita buka soalan ya pada mana-mana penonton sedang menonton. Okay, jadi ya, perkongsian yang sangat baik dan menarik dan membuka minat kita. Perintah Kuala Pergerakan ini merupakan pertama kali dikuasakan di negara kita. Tidak pernah berlaku masa yang lepas. Okay, misalnya saya ambil contoh semasa peristiwa 13 Mei 1969. Kerajaan mengenakan perintah berkurung. Termasuklah ketika era kekerasan komunis itu berlaku. Dan kalau istilah bahasa ini, dia panggil unprecedented situation in Malaysia when we introduce the Women Control Order, PKP ini. Okey, mungkin saya juga ingin mengajukan soalan. Okey, ini saya terbuka kepada mana-mana yang ingin menjawab. Okey, seperti kita semua sudah maklum, okay, Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan pakej nasihat ekonomi prihatin rakyat petang tadi. Dan mungkin saya ingin bertanya, okay, adakah saudara-saudari yakin melalui pengenalan ataupun pertukaran pakej nasihat ekonomi ini mampu untuk mengembalikan ataupun kita bangkit? Dari segi itu, kita ingin merancangkan ekonomi kita kembali dalam tempoh selepas pasca COVID ini selesai ataupun telah menurun daripada sekarang ini. Saya buka, mana-mana di panel ingin menjawab. Silakan, tim Sabah okay. Nampaknya. Okey, okay. Mungkin saudara Fahmi ingin nak kongsikan? Okey, mungkin ataupun saudara Akhil. Ataupun untuk kongsikan. Saya fikir bahagian yang paling mustahak maksudnya soalan Amsha tadi adalah berkenaan bagaimana kita nak keluar, betul tak? Maksudnya okay, ruang untuk kita keluar daripada keadaan COVID-19 ni. Saya fikir kumpulan belia, kita kena tahu yang kita yang paling lama akan inherit, mewarisi pasca COVID-19 ni. Ada pun yang berumur 60 tahun sekarang ni pesara, ada pun yang berumur 50 tahun, 40 tahun ni. Memang kesan untuk mereka memang tinggi juga. Tetapi kesan yang kita perlu tanggung yang pertama sekali adalah kerana dia digandingkan dengan data statistik bila pengangguran selesaikan sebelum kita masuk era COVID-19 ini, dan kita keluar, maksudnya macam bukan kita kata we have nothing to lose. Kesan yang lebih mustahak adalah kepada simpanan belia-belia sekarang, bukan dari sudut kewangan tetapi dari sudut mismatch lepas daripada keluar daripada entiti masing-masing, masuk ke dalam industri. Dan kesan juga kepada kumpulan-kumpulan profesionalisme seperti pilot, juruterbang, seperti pramugari, sektor penerbangan, sektor pengangkutan awam dan lain-lain. Jadi kesan kepada PKS dan gig ekonomi tadi kita dah bincangkan, tetapi kita kena tahu dan faham untuk kumpulan yang memang dah terbiasa hidup dengan 1,500, terbiasa hidup dengan kerja freelance. Kalau dapat job bulan ni, boleh kerja, boleh hidup bulan ni. Kalau tak dapat job bulan ni, dia akan dapat job satu hari yang cukup untuk 3 bulan. Tapi itu berbeza dengan profession. Profession yang dah biasa dapat dalam 1 bulan 4,000, 7,000 untuk sebagai pramugari. Jadi kesan bukan gaya hidup mereka tu jauh lebih besar sebenarnya, dan mereka ini hanya kerana mereka appear strong doesn't mean that they didn't need any help. Okay, so dan mereka juga kebanyakannya dalam kalangan belia yang perlu dibantu, dan saya fikir kita perlu ruang untuk kadang-kadang kita enggan untuk memberikan ruang kepada kumpulan profesionalis yang ada profession yang stabil sebelum ni, kerana bagi kita, oh, mereka sebelum ni dah hidup dengan raya dan ada simpanan yang cukup dan lain-lain. Tapi kita kena ingat kumpulan profession ni, kita masih perlukan mereka untuk berada dalam untuk menggerakkan dan menjana ekonomi kita yang lebih baik lepas ni. Adik-adik mahasiswa, macam mana? Okay, baiklah. Terima kasih, Saudara Atika. Kita dapatkan respon terhadap soalan saya tadi berkenaan
Adakah sebenarnya melalui pakej rasaan ekonomi ini kita mampu bangkit daripada krisis ekonomi ini untuk kita kembali dalam hidup seperti biasa? Ya, saya pun setuju. Bila kita katakan mereka yang bekerja secara profesion, mendapat gaji 6 bulan, gaji tetap, mereka, kemungkinan mereka akan lebih terkesan berbanding mereka yang sudah biasa dengan kerja freelance ataupun segi ekonomi. Contohnya mereka contohnya design, apa boleh panggil sebagai graphic designer ataupun mungkin penulis sambilan. Freelancer-freelancer ini sebenarnya mereka sudah biasa dengan kerja ini, jadi mereka boleh agak. Contohnya hari ini boleh dapat job dalam masa dalam banyak sebanyak, misalnya tu dalam 2,000, jadi duit ini boleh tampung untuk bulan akan datang. Misalnya kalau contoh dalam setengah profession, gaji tetap, mungkin mereka mendapati sukar-sukaran untuk terus di segi tu menjalani hidup. Mungkin sebab-sebab tu, sebabkan PKP ini, mereka tak dapat gaji ini sebab tak dapat kerja, dan tak dapat gaji ini, mereka pun susah untuk cari hidup. Misalnya mencari hidup dengan duit yang sedia ada. Melainkan mereka sudah menyediakan simpanan yang sebelum ini. Sebab tu saya katakan, literasi kewangan itu sebenarnya sangat penting untuk kita ambil berat. Dan bila perkara ini dipandang enteng, itu menyebabkan datang kesan buruk atau negatif kepada kita, khususnya anak-anak muda yang sedang berusaha untuk menstabilkan diri selepas tamat pengajian di universiti. Kita okay, jadi baiklah. Untuk kita cuba tengok kalau ada soalan-soalan lain daripada penonton saya. Sebab tadi kita sikit gangguan server di Facebook Live. Jadi kita tengok kalau ada soalan-soalan yang baru diberikan. Cuma mungkin saya boleh respon sikit Amsyar. Ini bukan soal yang berkaitan ekonomi tadi, tapi kita punya concern tentang apa ni, seperti mana kita tahu kerajaan pun dah umumkan untuk mahasiswa itu sendiri dari sudut kita kata sumbangan one off, okay, sebanyak RM200. Okay. Dan mungkin concern kita juga daripada pihak PKPM sendiri adalah bagaimana apa ni kita kata wang itu akan disalurkan, adakah melalui seperti yang sebelum ni, seperti dalam apa ni, kad siswa ataupun sebagainya. Okay. Dan juga kita punya concern juga satu lagi dari sudut bagaimana mereka hendak menggunakan wang tersebut. Okay. Dengan kita kata macam saya kongsikan tadi adalah dari segi mereka ni terbatas mereka punya pergerakan. Adakah kafe-kafe apa ni di IPT itu akan dibuka kembali dan sebagainya. Okay, kita juga peka dengan ada juga beberapa IPT yang dah mengeluarkan satu kita kata flow, contoh macam UIA sehingga bulan 6 mereka bercuti. Okay, ada juga macam seperti UKM sehingga penghujung bulan 4 dan sebagainya. Okay, jadi saya rasa konsep-konsep begini pun perlu kita apa ni, mungkin kita akan lebih cakna selepas ini. Okay, bagaimanakah nasib siswa selepas ini? Sebab kita tak tahu tempoh PKP ni selama mana, dan bagaimana pula macam apa ni kita kata perancangan-perancangan yang telah diatur. Okay, terutama sekali pada pihak IPT itu sendiri untuk menghantar mereka ni pulang. Sebagaimana kita tahu sekarang ni ada setengah-setengah daripada pelajar kita masih berada di IPT. Okay, tidak lama lagi akan kita hadapi waktu bulan puasa dan sebagainya. Adakah mereka ini akan beraya di IPT ataupun sebagainya? Itulah saya rasa mungkin kos yang kita boleh sampaikan. Okay, baiklah. Terima kasih atas respon, Saudara Akil. Terfikir baik. Ya, ada kawan-kawan kita yang masih berada di IPT, di kolej-kolej kediaman. Saya terfikir kita pun, tadi pun sudah maklum juga, UIA akan menyediakan bas carta khas untuk para pelajar yang masih berada di IPT. Sepanjang mereka bercuti ini, mereka boleh pulang ke kampung. Ini satu keputusan yang kita boleh puji. Yang usaha UIA ini secara langsung atau secara langsung memang mengambil kira kepentingan dan kebajikan mahasiswa yang masih berada di UIA dan tidak pulang ke kampung lagi. Dan seterusnya, bila kita tengok, sekarang ni pun para pesyarah pun dia sudah mula melangkah satu pendekatan baru. Ya, sebab saya tak nafikan tidak ramai pesyarah menjalankan kuliah dalam talian. Tetapi pada saat ini, mereka sudah biasa menjalankan kuliah dalam talian, mereka sangat beruntung. Mereka sudah biasa buat kuliah dalam talian. Jadi semasa tempoh PKP ini, mereka sudah boleh jalankan kuliah macam biasa. Tetapi mungkin cabaran yang sedikit bagi pesara yang mungkin kurang biasa dengan penggunaan teknologi untuk menjalankan kuliah. Tetapi apabila kita mungkin boleh membantu, kita sebagai anak muda yang dikatakan teknologi geek ataupun maksudnya segitu kita mahir dengan teknologi ini, kita boleh membantu pesara kita yang ingin menjalankan kuliah secara dalam talian. Banyak platform, kita ada Zoom, kita ada Google Hangouts.
kita ada misalnya lagi Google Classroom dan sebagainya. Dan sini saya langsung masih boleh pengajaran dan kuliah masih diteruskan seperti biasa walaupun kita berada di rumah. Yes, baik. Sekarang kita tengok jika ada soalan-soalan daripada para penonton. Kita okay, tempoh kita pun masa lagi 5 minit. Okey, nampaknya kita pun tidak ada soalan. Okay, mungkin okay, saudara Akilah nak respon apa-apa ataupun mungkin Ashraf Fahmi. Okay, sebelum kita tutup kita punya formal ini. Okey, saudara Akilah mungkin nak kongsikan apa? Sebelum apa? Perkongsian ataupun mungkin harapan. Mungkin saya nak tambah dan respon sikit lah. Dan sedikit harapan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri yang telah memberikan dia mahasiswa kepada janji dia kepada semua IPT termasuk IPT A dan juga IPTS dan mana kolej-kolej swasta. Dan juga yang kedua, saya ingin tekankan semula tentang peruntukan yang dijanjikan sebanyak 12 juta kepada semua, kepada IPT, IPTS ataupun IPTA yang benda ni menjadi tanda tanya sehingga sekarang lah. Seingat saya, peruntukan 12 juta ni diumumkan pada minggu lepas, ke dua minggu lepas. Nanti boleh betulkan kalau saya silap. Jadi saya harapkan supaya benda ni dapat dipercepatkan dan pastinya ianya melibatkan kebajikan mahasiswa di kampus yang masih berada di kampus lah. Dan seterusnya saya harap supaya ada satu guideline yang khusus lah kepada IPT-IPT yang masih melangsungkan kuliah atas talian ataupun yang telah menangguhkan kuliah dan sebagainya, supaya ada guideline yang jelas mengatakan sama ada kuliah patut diteruskan ataupun patut ditangguhkan ditangguh SEM dan sebagainya. Perlu ada guideline daripada KPT. Sekiranya ditangguhkan SEM, apa nasib siswa untuk akan datang, untuk semester akan datang? Yang dah bayar yuran, macam mana sama ada duit tu boleh didapat refund semula ataupun tak? Okay, dan yang seterusnya adalah yang ni mungkin sedikit harapan kalau sekiranya ada IPT yang menangguhkan semester. Setakat ni yang saya baru maklum ada 3 dah bertambah, iaitu USIM mereka akan menangguhkan semester. Ini yang saya dapat makluman daripada sahabat saya, dia mengatakan bahawa USIM akan menangguhkan semester. Jadi dia. Harapan saya semoga dia tak bagi tahu pula sehingga bila, cuma dia bagi tahu akan ditangguhkan semester je. Dan saya harap supaya ada bas lah, macam contoh IPTA kebanyakannya ada bas kampus sendiri ataupun ada bas universiti sendiri. Jadi bas tu kalau boleh digunakan untuk hantar student balik. Yang mana yang perlu balik ke kampung halaman dan sebagainya, hantar mereka balik. Macam inisiatif ini dibuat di UiTM Arab Palace dan juga di UNIZA. Dua kampus ni mereka menyediakan bas untuk pulang ke kampung masing-masing. Jadi kita, maksudnya IPT lain perlu mengambil contoh lah dengan IPT-IPT yang telah melaksanakan ni. Dan untuk respon sedikit lah berkenaan pakej yang sangat ekonomi yang dibentangkan itu, pada saya lah ni, pada pandangan saya, benda ni adalah kewajipan bagi setiap government ataupun bagi setiap kerajaan yang ada di dunia untuk melaksanakan pakej tersebut dalam keadaan yang boleh dikatakan sebagai gawat ataupun dalam keadaan yang panik ni. Memang itu je antara inisiatif yang mungkin yang difikirkan oleh setiap kerajaan di dunia. Dan saya boleh beri contoh lah, macam contoh di US, mereka memberikan $1,000 kepada setiap orang. Setiap rakyat dia akan dapat $1,000. Itu sebagai untuk ni lah, apa, menampung kos kehidupan mereka sepanjang tempoh PKP ataupun tempoh lockdown lah di sana. Dan juga di Denmark, mereka menanggung gaji semua pekerja, penjawab awam,
sebanyak 75% dan juga untuk penjawat swasta sebanyak 25%. Jadi maksudnya kita nak katakan bahawa inisiatif ni dilaksanakan di setiap negara, cuma berbeza konsep. Dan juga di UK, mereka memastikan semua pekerja tidak dibuang daripada pekerjaan mereka lah. Contoh macam sekarang ni ada apa, pilot ataupun ada stewardess yang berlebihan dan tak mampu nak bayar gaji mereka. Jadi kita nak pastikan dia ni tak dibuang kerja. UK dia ambil inisiatif dengan membayar, dia punya tu samalah dengan Denmark. Dia bayar gaji 75% kepada pekerja penjawat-penjawat tu lah, supaya mereka tidak hilang kerja bila habis tempoh lockdown ataupun tempoh PKP ni. Dan dalam satu majalah di Atlantic, nanti boleh cari lah, Amsha boleh, mungkin nanti boleh cari, ada juga menyebut tentang macam mana dunia ataupun macam mana kita ingin mengawal ekonomi negara ataupun ekonomi yang masalah ekonomi yang sedang berlaku di dalam dunia ni, yang berkait dengan COVID-19 ni lah. Yang mana dekat situ dia ada menceritakan tentang satu bulan kerja, kemudian satu bulan diberi cuti. Dan satu bulan kerja, satu bulan cuti. Sebabnya dekat situ dia katakan dalam worst case scenario, COVID-19 ni akan berterusan sehingga 18 bulan. Takkanlah sampai 18 bulan tu semua orang nak cuti, nak bekerja dalam atas talian dan sebagainya. Jadi kat sini macam bekerja atas talian tu mungkin untuk penjawat awam ataupun penjawat yang bekerja di office sebagainya boleh. Tapi macam mana pula dengan yang berniaga dan sebagainya, yang berniaga kecil-kecilan ni, mereka akan terjejas lah. Jadi sebab itulah antara salah satu caranya dibuat, ini hanya apa, researcher yang dibuat lah dalam majalah tersebut. Dikatakan sebulan bekerja, kemudian sebulan lagi cuti. Dan memang pastinya kadar kematian tu akan meningkat dan sebagainya. Cumanya itu adalah salah satu cara yang difikirkan yang mungkin mampu untuk menstabilkan antara ekonomi dan juga kita dapat mengurangkan wabak ni daripada terus menular lah. Allah Alam tu je lah daripada saya. Baiklah, terima kasih Tuan Akilah. Jadi rangkumannya, secara kesimpulannya, kita telah bincangkan banyak topik daripada tajuk kita, Kepan Berhatin. Sebelum tu mungkin kita katakan juga tajuk malam ini sebenarnya merangkumi dua golongan. Walaupun sebenarnya siswa juga merupakan belia, jadi secara langsung malam ini kita bincangkan dari sudut pandang belia dan juga sebenarnya belia dan juga mahasiswa. Jadi bila kita bincang tentang kewajikan mereka, secara langsung sebenarnya kewajikan belia ini termasuklah golongan mahasiswa, memang dia lebih berat dari kerajaan. Terutamanya kita dapat lihat melalui pakej sasaran ekonomi, kita telah diberikan bantuan sebanyak RM200 secara one-off kepada setiap seorang pelajar IPT. Jadi baiklah, saya rasa itu saja untuk malam ini. Terima kasih kepada para panel, saudara Akil, saudari Akilah, suami keluarga, saudari Katika, dan perkongsian yang sangat memuka minda kita. Dari segi itu, kita membahaskan isu yang sangat kritikal, terutamanya anak muda, para mahasiswa, belia yang sangat terjejas akibat penguatkuasaan ataupun pendaran wabak COVID-19 ini dan juga penguatkuasaan Perintah Kuala Pergerakan. Jadi kita doakan semoga negara kita kembali pulih, Allah selamatkan Malaysia dan juga seluruh dunia, sebab kita nafikan wabak ini telah menjadi pandemik yang merentas negara, merentas sempadan negara, dan kita doakan sama-sama wabak ini ya, berjaya ditangani dan kita dapat menjalankan kehidupan seperti biasa. Jadi terima kasih dan selamat meneruskan, selamat kita stay home, okay, kita jaga diri kita masing-masing dan mohon maaf atas segala kekilafan sepanjang saya mengendalikan follow kita pada malam ini. Yes. Untuk pengetahuan para penonton, Forlot ataupun Forlot Tengah ini merupakan salah satu produk PKPM yang bertujuan untuk mengetengahkan ahli panel yang mahir dalam bidang masing-masing untuk kita membahaskan isu-isu semasa yang dari sudut pandang, perspektif, idea yang berbeza, dan kita mencari titik persamaan atau titik temu melalui forum sebegini. Jadi, sesuai untuk malam ni, terima kasih atas kerjasama dan sudi meluangkan masa untuk kita bersiaran malam ni melalui Studio Web TV dan juga Facebook Live Persatuan Kebangsaan Pakcik Islam Malaysia. Jadi, itu sahaja daripada saya, Ahmad Amsyar Mahfendi, moderator anda pada malam ini. Jadi, selamat
berehat dan selamat meneruskan kehidupan. Dan kita doakan semoga COVID sampai ini jadi tangani dan kita kembali pulih daripada wabak ini dan dapat menjalani kehidupan sebaik insya-Allah. Baiklah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.